pertama tentunya saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan Barat mengucapkan selamat kepada saudara Muhammad Noh Tohar ya, sebagai pejabat kepala desa persiapan Pangkalan Lada. Tentunya selamat menunaikan tugas sebagai kepala pemerintahan di desa persiapan Pangkalan Lada. Sesuai dengan penetapan peraturan Bupati Kota Bandung Barat tentang pembentukan desa persiapan Pangkalan Lada, ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa desa Pandusan Jaya layak diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Tentunya pada kesempatan ini saya selaku pimpinan daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Desa Pandusan Jaya, khususnya untuk tim pemekaran Desa Pandusan Jaya, pemerintahan kecamatan, dan tim pembentukan desa persiapan di tingkat kabupaten atas dukungan dan kerjasamanya, sehingga desa persiapan Pangkalan Lada yang merupakan pemekaran desa Pandusan Jaya hari ini dapat kita resmikan dan ditandai dengan pengambilan sumpah janji jabatan kepala desa persiapan. Tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjabat kepala desa persiapan yang diangkat oleh bupati dari unsur pegawai negeri sipil, yaitu PNS. Hal ini tentunya mendasari kebijakan pengangkatan pejabat kepala desa dari PNS ke Kecamatan Pangkalan Lada. Perlu kami sampaikan kepada saudara pejabat kepala desa bahwa tugas dan tanggung jawab saudara selaku pejabat kepala desa persiapan ini sangatlah besar. Pemerintah daerah menargetkan paling lambat akhir tahun 2021 pelaksanaan desa persiapan Pangkalan Lada ini sudah dapat dievaluasi oleh tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Bangkalan Barat, yaitu dengan hasil penilaian dinyatakan layak untuk ditingkatkan statusnya sebagai desa definitif. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tentunya saya berpesan kepada pejabat kepala desa persiapan untuk bekerja keras ya, mewujudkan desa definitif Pangkalan Lada, khususnya juga untuk Pak Camat, karena desa yang dimekarkan ini adalah desa ibu kota Kecamatan Pangkalan Lada di Pandusan Jaya. Tentunya harapan besar untuk bisa mensupport dan membantu mendukung bagi desa persiapan, yaitu desa Pangkalan Lada, karena ini desa induknya adalah desa Pandusan Jaya. Kita berharap ini segera di tahun 2021 desa persiapan ini sudah layak kita tetapkan menjadi desa definitif. Tentunya tugas pertama dari penjabat kepala desa persiapan setelah saudara dilantik ini membentuk struktur organisasi dan mengangkat perangkat desa. Hal ini hendaknya tidak ditunda agar pemerintahan desa persiapan dapat segera berjalan efektif. Oleh karena itu saya minta kepada pemerintahan kecamatan, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangkalan Barat untuk segera melaksanakan pendampingan agar perangkat desa persiapan dapat segera terisi dan bekerja. Selanjutnya juga pada kesempatan ini kami juga mengingatkan kepada saudara pejabat sekalian harus melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan kepada bupati setiap 6 bulan sekali untuk dapat dievaluasi apakah desa persiapan telah layak atau belum untuk diajukan sebagai desa definitif, karena laporan tersebut yaitu meliputi penetapan batas wilayah, pengelolaan anggaran operasional, pembentukan struktur organisasi, kemudian pengangkatan perangkat desa,
kemudian penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa, kemudian juga pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa, kemudian pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi pendidikan dan kesehatan, serta pembukaan akses konektivitas yaitu antar desa. Dan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, secara keuangan pemerintah desa induk wajib mengalokasikan anggaran maksimal 30% bagi operasional desa persiapan. Jadi khususnya ini bagi kepala desa induk ya, Pandu Sinjaya, tolong nanti anggaran desanya diikhlaskan 30% ya, untuk membantu desa persiapan. Karena ini sudah amanah undang-undang, jadi nanti tinggal Pak Camat untuk membantu bagaimana pembagian keuangan untuk desa persiapan menjadi desa yang definitif. Selain itu juga kepada kepala desa dan juga SKPD terkait ya, saya juga perintahkan membuat program dan kegiatan pembangunan sarana publik dan peningkatan infrastruktur jalan transportasi penghubung di desa-desa persiapan. Dan kebetulan pada kesempatan pagi hari ini sangat luar biasa, Pak Muhammad Natoha, pelantikan pejabat desa persiapan ini dihadiri lengkap ya. Ini kalau kemarin dibanding dengan kecamatan Pangkalan Banteng, unsur pimpinan tidak ada yang hadir, cuma diwakili pada saat itu oleh dapil ya wilayah kecamatan Pangkalan Lada dan Banteng. Ini ada Pak Ketua DPR, ada Pak Wakil-Wakil, kemudian anggota DPRD. Jadi tadi yang ibu sampaikan, selain nanti Pak Camat dengan kepala desa Pandu Sinjaya di dalam mempersiapkan anggaran 30% untuk mensupport bantuan pembangunan di desa persiapan untuk menjadi desa definitif, tentunya pemerintah daerah dalam hal ini akan melakukan juga paling tidak terobosan-terobosan ya, bagaimana membantu desa-desa persiapan ini betul-betul matang ya, karena nanti jangan sampai setelah nanti dievaluasi oleh tim ada yang kurang-kurang, ini kita menunggunya cukup panjang, lama sekali prosesnya ini. Jadi kalau ibarat lagu Roma Irama itu, udah sekian lama katanya kita menunggu kayak gitu ya. Ini betul-betul perjuangan yang cukup panjang. Kalau tidak salah, seingat ibu, usulan kita untuk pemekaran desa ini sejak tahun 2014 kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ingat ibu. Jadi waktu itu juga ibu masih menjadi anggota DPRD, sama seperti teman-teman yang di depan ini, dulu ibu juga dapil wilayah dapil 3 ini yang ikut juga apa namanya support ya, bagaimana pelayanan publik lebih cepat ya. Dan kita berharap juga Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan kita hadir semua dari unsur legislatif dan juga eksekutif. Ibu juga punya pemikiran ke depan bahwa kecamatan ya, khususnya kecamatan kita ini sebenarnya termasuk yang terlambat untuk pemekaran kecamatan. Kalau kita lihat, kita perhatikan kabupaten tetangga kita, khususnya Kabupaten Lamandau, ini kecamatannya lebih banyak dari Kabupaten Induk. Belum lagi kalau kecamatan kabupaten yang lain. Jadi kita ini termasuk kecamatan yang kecil. Kita jangan membandingkan dengan Sukamara, karena Sukamara itu wilayahnya juga sangat kecil. Jadi wajar mereka cuma 3 kecamatan. Tapi Pangkalan pun ini luas, sekian luas ini cuma 6 kecamatan. Otomatis tentunya pelayanan sangat paling tidak memakan proses yang agak panjang. Contoh saja kecamatan Pangalada masih ada di tetangga ini masuk kecamatan Ansel. Padahal kalau secara administratif
Ini yang dekat itu sebenarnya Kecamatan Mahalada. Jadi sangat luas sekali wilayah kita ini. Jadi juga ini mungkin dorongan secara politis juga dari teman-teman DPRD bahwa kecamatan ini juga harus kita wujudkan. Paling tidak kalau keran moratorium dari kecamatan ini sudah dibuka, kita usulkan yang banyak-banyak saja. Cuma dari saat ini tahapannya tentunya bagaimana kita menetapkan status ya, terutama batas wilayah, ini yang sangat penting, yang kadang-kadang secara administrasi ini sangat mengganggu usulan kita karena saling egonya masing-masing desa kayak gitu ya, masing-masing kecamatan, padahal ini tidak menghilangkan status ya, hak dari kepemilikan, cuma administrasi yang akan kita atur. Karena ini yang sering menimbulkan kendala masalah di lapangan, yaitu masalah status, yaitu ketetapan batas antar wilayah. Kemudian dari kecamatan sendiri, itu tentunya bagaimana kita mengusulkan supaya desa-desa yang ada, yang kita lihat ini perkembangannya sudah begitu besar, sudah pesat ya, dan jumlah penduduknya juga sudah melebihi daripada ketentuan, ini sudah disyaratkan bisa dimekarkan menjadi desa. Karena satu persyaratan kriteria untuk pemekaran desa itu paling tidak ada 300 AK ya. Nah nanti khususnya untuk desa Pandu Sejaya, saya tidak memantau terakhir ini berapa jumlah KK di Pandu Sejaya. Nah ini nanti yang profesional lah seperti itu. Jangan sampai nanti kedua belah pihak ini saling mempertahankan wilayahnya. Saya tidak mau masuk desa pemekaran karena saya status lahan saya ada di Pandu Sejaya. Nah ini yang saya mohon kepada Pak Kades ya, Pak Kades Pandu Sejaya dan juga kepada desa Persiapa juga nanti dibantu oleh Pak Camat, ini yang betul-betul dimatangkan. Jangan sampai ya, jangan sampai nanti kendala-kendala terakhir menjadi kendala. Karena pengantian itu cukup panjang, tidak mudah, tidak mudah. Jadi ini pesan yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian juga yang kedua, dengan kondisi saat ini juga kondisi kita yang sama-sama kita rasakan karena sistem kesehatan kita sedang terganggu, otomatis semua lini kehidupan kita ini mulai pelan-pelan kita bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan. Jadi saya harapkan kepada kita semua selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat karena COVID ini bukanlah penyakit yang main-main ya. Penyakit yang main-main yang kita anggap cuma seperti penyakit yang biasa seperti itu. Saya sering menyampaikan setiap kegiatan, setiap acara selalu menyampaikan kepada masyarakat, tolong masker ini menjadi pakaian wajib kita yang selalu setiap saat harus kita gunakan pada saat kita bepergian keluar rumah. Karena masker ini upaya kita secara kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apalagi kemarin terjadi lagi peningkatan kasus ya, di Kecamatan Pangalalada pun kemarin ada sedikit penambahan. Ya kita selalu berharap dan berdoa semoga bencana ini segera mendapat vaksinnya ya, di COVID-19 ini kita selalu diberikan juga kesehatan, diberikan kekuatan terutama di dalam kita melayani masyarakat, karena kita saat ini tidak bisa mengikuti protokol kesehatan, harus diam di rumah saja ya. Kalau kita tinggal di rumah saja, siapa yang melayani masyarakat? Nah tapi tentunya di dalam kita melayani, dalam tugas keseharian kita, protokol kesehatan tetap kita lakukan. Pertama, yaitu masker, jangan sampai tertinggal. Tadi pada Ramil agak ketinggalan maskernya. Jadi pada Ramil buru-buru ngambil masker. Karena kita yang langsung melayani masyarakat. Kemudian juga, ya tadi yang kita lakukan pada hari ini, jaga jarak selalu ya, physical distancing. Kita tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak, gak usah kumpul-kumpul dulu. Dan hal-hal yang lain, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah memahami ya, kondisi ekonomi kita pun
sama saat ini, dan saya perlu sampaikan untuk kondisi pembangunan dengan keadaan saat ini mungkin sampai kecamatan ya terjadi yang namanya rasionalisasi dan reposisi anggaran, karena ini harus kita lakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Petrengi Barat. Jika hasil musrenbang ya kemarin Ibu dengan teman-teman Dapil 3 selalu memberikan pencerahan dan memberikan support dan dorongan, tapi jika di tahun 2020 ini ada musrenbang kemarin diusulkan tidak terrealisasi, sekali lagi Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya bagi semua kepala desa, karena memang Ibu sulit ya mengutarakan kondisi saat ini. Karena semua anggaran kita, baik itu yang anggaran dari pusat, anggaran dari provinsi, semuanya juga kena COVID. Jadi amun ujar orang bahasa atau waringin itu, Bu, jangan apa Bu bahasa COVID tuh. Amun kayak gini nih halatnya COVID ya kita nih. Nah itu bahasa atau waringin. Jadi kalau bisa tuh corona aja dan yang hal. Jadi inilah kemudian juga kita tahu kondisi kebencanaan kita dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi di beberapa kecamatan kita saat ini sedang prihatin juga ya banjir. Tentunya kita berdoa dan harap semoga saudara-saudara kita yang tertekan, yang kena bencana ini sudah COVID, kemudian banjir, semoga mereka selalu diberikan kekuatan, ya, diberikan kesabaran dalam menghadapi hujan ini. Dan tentunya catatan juga bagi pemerintah daerah, ini biasanya tugas Pak Camat, Kades, ya, terutama juga Pak Datramil dan Pak Kapolsek, kita menghadapi satu situasi juga, kebencanaan juga, biasanya sudah musim hujan pasti masuk ke musim kemarau. Nah ini juga warning ya bagi pemerintah daerah bagaimana menyikapi ini, dan khusus Pangkalan Lada dari tahun ke tahun, termasuk di sini kalau berkaitan dengan masalah karhutla di sini ini zona hijau ya. Jadi tepuk tangan untuk Pangkalan Lada. Kenapa Pangkalan Lada menjadi zona hijau karhutla? Karena di sini masyarakatnya sudah produktif semua ya. Jadi tidak ada lagi lahan-lahan yang kosong, semuanya ditanami. Dengan saat ini juga kondisi COVID ini, bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat untuk bisa menjaga ketahanan pangan ya. Tadi kita sudah sama-sama nikmati dengan Pak Ketua dan Wakil Ketua, yaitu nikmatnya bubur sorghum ya. Jadi ini spesialis persembahan dari Kecamatan Pangkalan Lada, karena sorghum ini pun salah satu pengganti dari karbohidrat yaitu berupa nasi, kita bisa menikmati sorghum. Nah inilah kekuatan kita bersama, walaupun di kondisi COVID saat ini mungkin saudara-saudara kita di Pulau Jawa sana pada menjerit ya, karena lahan pertanian yang mungkin juga dari sisi ekonomi semuanya. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik musibah ini kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan Allah tidak akan menurunkan bencana alam ini tentunya melebihi dari kemampuan umatnya. Jadi itu saja yang Ibu pesan kepada kita semua yang hadir, khususnya kepada camat serta unsur terpika, kemudian semua kepala desa untuk selalu mengedukasi masyarakatnya bagaimana untuk menjaga kestabilan khususnya ketahanan pangan di Kecamatan Pangkalan Lada ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Maka dengan telah dilaksanakannya pengambilan sumpah janji kepala desa persiapan pada hari ini, maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Desa Persiapan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Lada. Ya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, peresmian Desa Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Lada, dengan disaksikan oleh semua yang hadir,
serta saya perlu sampaikan bahwa untuk pelantikan penjabat kepala desa persiapan yaitu saudara Muhammad Ratoha, alhamdulillah sudah kita laksanakan di kantor kecamatan. Dan pada kesempatan ini hari ini ibu beserta rombongan ya, disaksikan oleh semua yang hadir. Kita berharap dan selalu berdoa semoga desa persiapan segera menjadi desa definitif untuk pelayanan masyarakat kedepannya lebih baik lagi, dan kita maksimalkan terutama dari sisi pembangunan desa kecamatan Pangkalanada, khususnya desa Pandusenjaya ini dimekarkan menjadi dua desa. Maka dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, peresmian desa Pangkalanada, kecamatan Pangkalanada dengan ini diresmikan.